Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Kali ini saya ingin menunjukkan update terbaru yang baru saya dapatkan ya, yaitu model single seat GPT dan model gradasinya serta rumputnya yang dipakai itu seperti apa. Jangan lupa ya, saksikan videonya sampai habis ya, cuma video singkat saja. Untuk model gradasi single seat Bung Tomo, Gelora Bung Tomo, seperti kita lihat di gambar, didominasi oleh warna hijau, kuning, putih, dan ada juga silver. Untuk di tribun VIP dan tribun timur sama warna hijau, nanti bergradasi ke warna kuning dan silver ya. Untuk kursi yang dipakai untuk tribun biasa seperti ini. Nanti untuk tribun ekonomi kursinya juga akan ada nomornya ya, jadi kayak kita nonton di bioskop. Jadi tiket masuk itu sesuai kursi yang kita tempati. Modelnya adalah Diamond Monoblock dari Datra ya kursinya ya. Untuk tribun VIP-nya pakai kursi lipat nampaknya juga. Juga ada nomornya sama seperti yang di Gelora Bung Karno Jakarta. Kondisinya seperti kita lihat di gambar. Untuk rumput lapangannya sendiri memakai tipe Zoysia Japonica ya, seperti yang di Stadion Manahan Solo ya. Ini rumput yang standar internasional. Ini adalah kondisi terbaru Stadion Gelora Bung Tomo sebelum pemasangan single seat. Nanti kalau dipasang single seat jadinya sama rumputnya diganti akan jadi seperti ini. Cukup bagus sekali kan teman-teman. Moga-moga saja stadion ini cepat selesai dan kita bisa segera menikmati hasilnya.